tak serik-serik dikenakan tindakan, pusat hiburan ini bagaikan mencabar pihak berkuasa. GRO warga asing dijadikan umpan meraih keuntungan berlipat kali ganda. Sikap degil itu memaksa pihak polis menyerbu buat kali ketiga sejak 2 bulan lalu. Dalam serbuan unit maksiat di Tujuh Bukit Aman yang diketuai Inspektor Muhammad Jaiz bersama 2 pegawai dan 10 anggota menahan 30 GRO termasuk 2 pondan warga Thailand. Ketika diserbu, kesemua GRO leka melayan pelanggan. Tak menang kaki melangkah walau cuba menyembunyikan diri di dalam tandas namun berjaya ditahan pihak berkuasa. 2 penjaga premis dan pekerja turut ditahan untuk diambil keterangan. Kesemua mereka dibawa ke IPD Brickfield untuk pemeriksaan lanjut. Seperti kebiasaannya, kalungan bunga dijadikan tips, namun kali ini lain pula ceritanya. Selempang ini dijadikan tanda penghargaan antara pelanggan kepada GRO. Pusat hiburan yang baru beroperasi ini digempur polis bahagian pencegahan jenayah, maksiat dan kongsi gelap di Tujuh Bukit Aman.